Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita kepada masih lagi dalam kepimpinan dalam Islam, dan saya nak cerita yang kelima ya. 1, 2, 3, 4 saya dah cerita seperti yang di atas tu. Yang kali ini adalah yang kelima ya. Iaitu kuat mengawal hawa nafsu ya. Dalam surah As-Sad, Allah berfirman ya. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifah fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudillak an sabilillah. Wahai Daud ya, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini, dan hendaklah kamu menghukum, kamu memerintah manusia ini dengan kebenaran, dan juga janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu, kerana itu akan menyebabkan kamu tersesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi itu dia ya. Nabi Daud dia telah mengalahkan Jalut ya. Ini dalam cerita David lawan Goliath ya. Dia telah mengalahkan, membunuh Jalut dan telah menjadi raja. Jadi Allah ingatkan dia, kamu ni bukan raja mutlak ya, tapi sebagai khalifah di muka bumi ini, maka kamu menghukumlah dengan kebenaran, dan jangan sekali-kali kamu berlaku apa namanya ni, dan kamu ikut hawa nafsu kamu ya. Sebab itu akan menyebabkan kamu sesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita, bila kita melatih anak-anak kita ataupun diri kita sendiri ya, kita ingat bahawa kuasa yang diberi Allah pada kita bukanlah mutlak ya, tapi kita sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya, dan kita hendaklah menjalankan urusan itu mengikut peraturan-peraturan Allah yang benar ya. Dan hawa nafsu jangan kita ikutilah. Hawa nafsu ni ada banyak ya, ada banyak hawa nafsu syahwat satu kan, itu pun bahaya juga kan. Satu lagi hawa nafsu macam-macam lagi lah. Hawa nafsu harta, menyebabkan kita rasuah kan. Macam-macam lagi kan. Jadi kita kena ikut perintah Allah, ikut undang-undang Allah ya. Jangan, kita kena latihlah diri kita, anak-anak kita dan juga murid-murid kita dari peringkat awal lagi. Supaya nanti apabila mereka sudah dewasa, mereka telah menjadi pemimpin dalam berbagai peringkat, mereka ingat semua ni ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.